Hai guys, ni bahan-bahan untuk membuat mi bandung mudah sedap menggunakan pencak dabi. Aku guna sawi, ada tahu goreng yang telah dipotong halus, ada lada yang dikisar bersama bawang besar dan bawang putih, ada daun bawang, daun sup, ada mi kuning, ada rebusan tulang lembu dan daging. Okey, ada udang, ada telur ayam dan tak lain tak bukan pencak mi bandung adabi. Okey, masukkan lagi tadi di tutupnya dan kita masukkan pecah mi bandung adabi ini. Masuk sekarang ini aku masuk 3 pack . Okey, kita bergaul dan rendam. Dan aku masukkan air rebusan daging dan tulang tadi. Masukkan telur, masukkan telur dulu supaya cantik . Telur tu. Dan masukkan sawi, tak perlu lama rebus tu. Dan aku letaklah mi sudah. Siaplah bulatkan mi kuning. Okey, dan aku masukkan telur dulu, aku masukkan daging. Okey, ni depends lah, kalau korang nak tak banyak tak apa boleh. Ni aku nak buat presentation ni ni. Cantik-cantik sikit kan. Nak aku merah cantik tu. Daging. Okey, dan aku tak tahu yang goreng tadi. Aku tak tepi lah. Cantik sikit. Sedap lah. Dan kau boleh taburkan bawang goreng. Kalau tak tahu bawang goreng boleh. Okey. Dah siap mi bandung adabi. Selamat cuba.